Oke, jadi siapa lagi? Saya mau kanannya. Oke, jadi kita jemput penari undangan. Iya, penari undangan. Ya, penari dari kumpulan Ninjas ya. Itu putri dari Ninjas. Dia. Itu dalam dalam angkat kepala saya.
Don't let go.
Ini dia tadi yang seterusnya. Ya, mari kita saksikan. Mau balik, thank you, terima kasih ya. Jadi kita lihat, kita tengok tarian penari undangan. Let's go! Let's go! Let's go!
Yeah, pasti lagi
Seorang diri sehingga saya berdiri di atas tanah yang ada sekarang ini. Aku dibuang begitu saja karena aku tidak mempunyai harta, tuan-tuan. Girlfriend saya sentiasa main TikTok, WhatsApp. Dunia sekarang kita sering ditinggalkan. Mungkin juga paci baju merah ini pernah ditinggalkan. Macam saya. Kalau yang ketawa itu memang terkena, nah itu ditinggalkan. Kasihan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayang semuanya. Nasihat saya, jangan percaya dengan cinta. Karena cinta itu cinta buta. Dia hanya melihat kita punya luaran saja, handsome, cantik, tapi di sini hati dia tidak akan tembus. Sebab itulah kadang-kadang kita menangis sendirian di bulan purnama, di bintang-bintang yang gelipah. Ya, pada malam ini aku luahkan cinta saya dulu dengan sebuah lagu bertajuk Memori Cinta. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Type sejak ini inkas Memori Cinta keluar lagi. Jadi cerita ini saya tunjukkan khas untuk adik-adik yang ku sayang di sini. Nasihat saya, jangan terpengaruh dengan cinta. Karena cinta itu banyak kebohongan, bukannya kejujuran. Pilih baik-baik. Lagi bagus kawinlah. Ya. Tapi kadang-kadang kawin pun bercerai juga. Yang menyakitkan. Terimalah lagu Memori Cinta daripada saya untuk tuan-tuan yang aku sayang semuanya. Waktu dulu kami berjalan di tepi pantai, dia pegang tanganku, dia cium pipiku, dia main mata denganku, tapi akhirnya aku ditinggalkan di sini. Iya, bagi tepukan guys. Tepuk tangan. Kisah ini biarlah saya lalui si orang. Jangan Anda sendiri. Cinta di dalam hatiku.
cinta padamu. Dia jujur dengan saya, tuan-tuan dan tuan-tuan. Tetapi kejujuran itu hanya di luar. Saya ditinggalkan seorang. Adik-adik, jangan engkau dikecewakan. Kalau boleh kawin terus. Adik baju biru sudah kawin. Hati-hati, jernihkan percintaan. Kadang-kadang membawa kekecewaan. Tuan rumah ucapkan selamat datang kepada yang datang, keluarga sahabat handai. Semoga hubungan silaturahim ini berkekalan untuk selamanya. Oke, baiklah, itu dia. Thank you.
Masih bisa goyangan itu. Goyangan mau tak?